Cafe DAI Highlight. Motivasi. Hai Sobat Cafe DAI, pernahkah kamu merasa jenuh di tengah jalan ketika melakukan sesuatu? Kehilangan semangat dan rasanya ingin mundur saja mengubur mimpi? Au au au, kamu tak sendirian. Mau tahu bagaimana cara menghalaunya? Eits, tunggu dulu. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share Cafe DAI channel ya. Klik loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Nah, sekarang yuk kita simak 5 tips agar tetap konsisten dan fokus terhadap tujuan. Pertama, jangan terlalu fokus pada hasil akhir. Nikmati setiap proses yang kamu lalui, baik kecil maupun besar, pasti ada pelajaran di dalamnya. Cobalah berfokus pada proses dibandingkan harus terus meratapi hasil akhir yang belum kunjung tercapai. Kedua, kuatkan komitmen. Percayalah, tak ada perjuangan yang mudah. Semudah-mudahnya perjuangan, pasti akan ada rintangannya. Disinilah komitmen berperan menguatkan diri kamu untuk terus melanjutkan hal yang sudah dimulai. Ketiga, lakukan secukupnya. Melakukan sesuatu secara berlebihan hanya akan memicu rasa bosan yang membuat kamu semakin goyah. Jadi, lakukanlah secukupnya sambil menikmati proses dan fokus pada tujuan. Keempat, jauhkan pikiran negatif. Jangan pernah berpikir negatif hanya karena hasil akhir tak kunjung terlihat. Hal itu hanya akan membuatmu semakin pesimis. Cobalah berpikir positif dan berprasangka baik. Kelima, abaikan komentar buruk. Bukankah saat kamu sukses pun akan selalu ada yang berkomentar buruk? So, jadikan semua itu sebagai motivasi agar kamu bisa berproses lebih baik lagi. Nah, Sobat Cafe DAI, itulah tadi 5 tips menjaga konsistensi diri dalam berjuang. Gimana, kamu udah siap berjuang belum? Semoga setelah ini semangatnya makin berkobar dan pantang menyerah ya. Cafe DAI Highlight, setiap hari di Cafe DAI 24/7 Online Radio. Cafe DAI Highlight dipersembahkan oleh komunitas voiceover, dubber, dan announcer Indonesia. You are listening Cafe DAI Online Radio. Cafe DAI Online Radio. Cafe DAI, one voice, one family. Cafe DAI Online Radio. One voice, one family.